salah satu jenis magnet terkuat yang ada saat ini. Jadi kekuatannya itu sangat luar biasa ya. Misalnya ini didekatkan ini ya. Ini mau ditarik ini susah banget karena sangat lengket ya. Nah ini harus menggunakan tenaga ekstra ketika sudah bersatu seperti ini. Nah ini karena daya tariknya itu sangat kuat sekali. Magnet ini akan saya uji cobakan mengangkat setrika ya. Lihat ini setrikanya, saya akan lekatkan di sini. Saya akan mengangkatnya. Nah ini, lihat, saking kuatnya daya tariknya sampai bisa mengangkat setrika. Lihat, magnet ini ukurannya adalah 30 mm diameternya ya, atau sekitar 3 cm, dan tingginya juga sama 30 mm atau sekitar 3 cm. Ini juga magnet neodium yang versi kecil. Saya akan coba ya, ini jaraknya cukup jauh ya, segini. Lihat, saya akan melepasnya, saya akan dekatkan. Lihat, wah itu, wow, bahkan ini sampai terjadi pecahan. Nih, pecah lapisannya karena tabrakannya cukup kuat tadi. Di bagian dari magnet ini ada bagian yang saling bertolak belakang ya, tidak bisa saling menyatu, dan kalau disatukan gini dia akan tolak menolak. Perhatikan posisinya, saya dekatkan. Nah itu ya, ini adalah korek api kayu, akan saya keluarkan isinya ya. Ini isinya, saya akan menaruhnya di sini. Apakah korek ini akan terangkat oleh magnet? Saya akan coba. Ini dia hasilnya, ternyata koreknya tidak tertarik sama sekali dengan magnet ini. Sekarang akan saya nyalakan koreknya. Ini dia hasilnya, saya akan menaruhnya di sini ya. Saya akan dekatkan dengan magnetnya, apa yang terjadi? Wow, inilah yang terjadi, koreknya jadi tertarik dengan magnet. Jadi di bagian terjadi perubahan zat yang membuat magnet menjadi tertarik dengan korek api yang gosong ini. Ini adalah mainan anak-anak yang namanya malam atau lilin. Di dalamnya ini terdapat unsur besi. Apa yang terjadi jika malam ini saya dekatkan dengan magnet ya? Ya ini, ya. Dia akan mengikuti arah magnet bergerak. Seperti ada makhluknya ya. Ya. Wow, keren sekali. Lihat, wow keren ya, naik ke atas mengikuti arah magnet. Keren ya. Wah keren sekali ya, seperti dimakan ya.